Sungai Ular, geng. Ada dekat five kampung Sungai Ular berkumpul jap. Ada Palong, Amri, Palong paking jauh. Paking jauh. Ah, Belanggor. Bahaya betul. Alright, assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my channel, geng. Bertemu lagi kita dalam rancangan Seketul Korang Hunter, mencari ikan di celah-celah batu karang dan juga sotong. Sebenarnya hari ni kita orang tengah nak berkumpul ni, kalau korang tengok. Tunggu lagi dua orang, Syah dengan Fitri. Kayak Fishing International Terengganu Challenge 2024, KFIT, bertempat di Pantai Teluk Kalong. Pantai Teluk Kalong kan? 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ramai yang join, dalam 100 lebih kalau tak salah. Kenapa? Assalamualaikum. Nak daftar kah? Dengan ini. Untuk kita tunggu. Nama ni. Yang ni QR apa? QR untuk bayar tapi tak boleh. Oh, okey okey. Cak. Opa. Yo, kita ambil yang jangan ambil stiker kayak dan juga bersalam-salaman pertama sipu-sipu yang baru di Kemal. Nadi Fish Hantur. Eh, lama tak jumpa. Inilah orang penutup. Baik, jangan. Ini kan? Ya, ya. Nama aku lah. Inilah. Biasa ada lah. Nak ini kena kata last go. Let's go, geng. Dia, geng. Kalau korang tengok tu, structure tu nampak. Platform punya kaki. Ui, mantap. Adalah sikit-sikit tadi, curi ilmu dekat Farid. InsyaAllah kalau ada rezeki, let's go nanti. Orang berenang, eh. Orang berenang. Diver. Oh, okey. Nampak. Diver. Ini kapal karam? Tu kapal karam, tu diver. Dia, dok. Gila lah. Let's go, geng. Malaysia ada pakai, tak ada lagi kan? Malaysia tak payah pakai lah. Malaysia lah. Aduh. Ya, ya, geng. Lama tak nampak. Last turun dekat BW. Tomplok dekat BW je, ye. geng. Farid bagi stiker daripada Garmin. Terima kasih, Farid. Farid Fu. Oh, opet tak pakai kayak, eh. Assalamualaikum, Naim. Assalamualaikum. Cek ah. Oi, first time jumpa ni. Eh, geng, barangan PKG, geng. Yang biasa aku guna, racun teruk dekat Pantai Timur ni. Bertubi-tubi dia bagi strike. Ada Bambam, ada Bilis, KN ada, Ultralight Anglers ada. Aku sebenarnya kat sini rambang mata, geng. Serius, rambang mata. Memang nak menyoping. Aku hajatnya nak cari jig dengan rod holder. Pada Nas. Aku nak cari rod holder satu ni sebab aku tak ada rod holder. Lama dah aku tak ada rod holder. Jadi aku nak shopping dululah kan. Sekejap lagi lah fikir pasal tempat tidur ke apa tu. Jom. Letak kat isi sup. Yang ni yang buntat biasa aku guna ni. Yang ni jangan ajar kan. Aku ajar benda betul. Tengah color ni. Dua color ni wajib korang beli. Fluorescent dengan pink ni. Letak kat isi sup korang. Memang mencakup kan. Woi, rambang mata kan kalau pilih jig ni. Dia macam masuk kedai emas lah. cukup ni. Api 15 ni mengancam juga. Ini satu lagi. Lucky draw. Tak, kena ikut mas. Boleh. Barangan padu, geng. Memang, hei. Terima
tak pernah beralih dari dulu sampai sekarang ni. Support ke? Paling padu ni aku kata. Thank you Naim. Masih. Sama. Support. Hey, dari dulu sampai InsyaAllah sekarang. Kita cuba buat yang terbaik ni. InsyaAllah. Kita masuk kedai racun. Racun terbesar sekali. Bukan saya. Muka-muka peracun ni dekat IG ni. Ni seorang lagi. Mana hilang ah? Okay, sekarang ni kita tengah nak berjalan kaki pergi ke tempat event, nak makan-makan, safety briefing, dan sebelah aku ada Syah. Tak nampak Syah. Opa Syah. Aduh. Buat paranormal. Ada kelibat. Teknik dia tu mahal tu. Kecil. Janda mana? Janda. Tuan nak ambil gambar tadi lah. Aduh. Janda abang dia tengah curang. Alright gang. Ha. Tadi kau nampak aku pakai topi lain kan. Ni topi lain pula. Topi daripada gang lipat kan. Yelah, ada topi. Yelah, semua ada. So, kita orang nak balik ke dorm. Tadi makan-makan, safety briefing dan santai-santai lah. Nak tidur, nak rehat. Ada yang nak setak-setak barang sikit, nak ikat-ikat leader ke apa, nak perasap joran. Dan kat situ kita ada ye air. Mana air? Satu pusing satu ni. Satu air. Besar ni. Okay. Kan makan. Oi, nasi lemak ayam geng. Oi. Baru 2 biji. Baru 2 biji eh. Kita ada beratus-ratus biji dah kena angkat ni. So, tadi kita orang semua dah siap makan. Lepas tu sekarang nak angkat-angkat barang lah, nak angkat kayak apa semua. Lepas tu mungkin pagi ni kita akan ada sesi untuk briefing dan baca doa kot. Alright gang, settle lah tadi urusan. Tadi ada ucapan sikit dengan bacaan doa apa semua. Lepas tu bergambar kejap. 5 4 3 2 1. Boleh dah. Lekat kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, sampai spot jam lah. Spot ni kedalaman 9 meter. Spot kuning. Aku ni umpan pertama. Strike. Tengah hari tu ambil.
Selipor ni. Selipor rasanya. Panau. Panau. Alhamdulillah. First strike of the day. Kerapu panau. Tak gumpau. Tengah retrieve dia ambil. First strike of the day. Kerapu panau. Yang pertama. Menggunakan jig daripada PKG Bless 20 gram. Dan juga assist hook daripada FF assist hook dan geli-geli kan ni cenik skala fluorescent. Ha. Yo. But now. Boleh lah. Alright gang, sekarang ni aku tengah trolling gang. Tadi aku ada dapat ikan selah kuning tadi, seekor. Seekor je lah aku dapat. Tu pun dah mati lah. Trolling lah. Santai-santai berkayuh kan. Sambil-sambil cari spot. Dia hari ni, dia lebih pada nak santai-santai je kan. Bukan nak mancing sangat pun. Santai-santai cari spot. Ha, tu je. Dah banyak spot. Next, baru turun balik. Layan suasana pantai, heaven. Cuma ni lah, ada sarang ikan sebarau kat sini. Ikan sebarau. Sebenarnya tadi kita orang naik pantai awal. Kita orang naik pantai awal. Agak-agak kayak apa semua. Lepas tu balik dorm mandi. Kita orang turun balik, datang ke booth. Shopping-shopping. Lepas tu lepak-lepak lah santai-santai. Tapi kena dengan kopi kan. Ada kopi kan. Api kena cerah sikit. Tangan kena sikit. Oh, betul. Alright gang, settle tadi sesi-sesi apa makan, lepas tu sharing-sharing, lepas tu ada lucky draw apa semua. Tak ada lah gang. Tak ada rezeki nak buat jalan kan. Tak boleh nak tidur lagi ni sebab ada job sikit. Ha. Request dekat Feel Free Thailand. Ada kerja sikit lah dengan benda ni. Kerja apa? Nanti aku tunjuk. Okay gang, jadi apa yang aku nak share hari ni berkenaan dengan ini barang. Nak guna untuk apa? Ni gang. Ni korang nampak ni crack ni. Satu. Dua. Ada lagi tak? Tak ada lah. Barang ni guna dia untuk plastic well. Plastic welding. Ni material ni sama dengan material body kayak gang. So cara-cara nak guna dia, korang kena ada ni lah. Ni barangan-barangan untuk buat plastic weld lah. Ini adalah bentuk dia untuk buat plastic welding. Dia leper. Dia leper ni sebab dia nak tekan benda tu, nak tekan material tu bagi leper. Untuk menutupi lubang-lubang yang crack ni. Macam tu lah guna dia.
pack dulu sikit. Lepas tu yang paling penting, dia ada yang paling penting. Yang pertama kita letak dulu sikit material ni dekat sini. Lepas tu ini mesh ni geng, korang kena ada. Macam mana nak dapatkan? Shopee ya geng. Function dia, dia nak mengukuhkan lagi tempat yang korang solder tu. Maknanya kata ibaratnya kalau crack dekat tempat yang sama lagi, mesh ni dia akan pegang, tak nak bagi body tu crack. Macam mana nak guna dia? Senang. Korang tepek je kat tempat dia. Lepas tu korang tanam dengan dia. Macam mana nak tanam? Masa ni lah korang nak guna yang ni, yang leper ni. Tepek je dia. Bila dia panas, dia akan melekat kat body kayak. Dia akan tertanam dalam material ni. Dia memang akan cair. Tapi sebab kita ada lagi material dia, nanti kita akan tambah lagi material tu. Aduh, dah tanam dah tu. Macam ni lah rupa dia, geng. Kalau korang tengok, nampak? Dia dah tanam dah. Mesh tu dah tanam dalam material body kayak tu. So, apa yang korang perlu buat? Tambah lagi material tu bagi dia nampak lebih kemas. Kasi tak nampak lah mesh tu. Basically macam tu lah cara-cara nak buat plastik welding geng. Aku share kat korang kan. So ni lah hasil dia. Memang nampak tak cantik geng, tapi kalau korang kosok dengan kertas pasir dan spray balik, mungkin akan lebih kemas lah, lebih cantik. So harap ilmu ni bermanfaat. Jadi pada korang yang nak dapatkan material welding kayak yang sama macam body kayak korang ni, korang boleh dapatkan dekat VFS ataupun Blue Fishing Studio. So, terima kasih lah pada VFS sebab bagi material ni untuk aku tampal kayak. Jadi aku nak settlekan satu lagi crab. Lepas tu mandi. Aku nak rehat-rehat untuk event esok lah. So kita jumpa esok geng. Bye. Alright, assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my channel geng. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan Seketul Korang Hunter yang mencari ikan di celah-celah batu karang dan juga sotong. Hai, pagi ni nampak air macam okey je. So hari ni hari ke-3 event Geng Lipak ataupun KFit Challenge 2024. Aku baru makan. So nak setak-setak kayak lepas tu loncor. Alright geng, kalau korang tengok pagi ni macam tak ramai yang turun. Dia sebabnya hari ni dia waktu lancar tu bebas. Cumanya last counter timbang tutup pukul 12:30. Lepas tu ada acara penutupan lah. So yang mana nak lancar pagi ni tak perlu air horn. Just lancar je lepas makan. Korang nak lancar, lancar. Macam tu lah. Jadinya pagi ni kita orang target akan ke Tukun dulu. Lepas tu sambil-sambil tu akan cari umpan hidup lah. Lepas tu kita orang trolling lah tengok. Sebab semalam ramai yang kena tenggiri dekat kawasan Tukun tu geng. So harapnya pagi ni adalah. Manis-manis kan hari ni. InsyaAllah, jom. Wuih, dapat kerisi geng. Wuih, kerisi comel ni. Rolling sedap dia ni.
Masuk video. Oh, belakang. Kalau video kali ni pun macam sendu-sendu sikit. Lepas tu aku tak ada strike mana kan. Aku hari ni aku tak sihat sangat. Aku demam dengan sakit tekak. Semua satu lagi. Jadi kita orang pun dah nak balik dah. Macam biasa geng, pada korang yang dah tengok video aku, terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang dah support aku, terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang dah subscribe channel aku pun terima kasih banyak-banyak juga geng. Aku doakan korang semua panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, dikurniakan kesihatan. Dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi. Okay geng, macam biasa stay safe, stay tuned. I see you guys on my next video. Oh, yeah. Bye.